Ya, pemirsa, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir menghadiri sekaligus membuka seminar parenting bersama psikolog pakar pendidikan anak usia dini Universitas Andalas Padang yang bertempat di ruang aula kantor Wali Kota. Dalam rangka memberikan penguatan pentingnya pendidikan anak usia dini, TK Aisyah Islamic Preschool, Yayasan Fizi Lalil Quran Kerinci, menggelar seminar parenting bersama psikolog pakar pendidikan anak usia dini dari Universitas Andalas Padang, Dr. Rozi Sastrapurna. Seminar ini mengangkat tema Membangun Kesiapan Sekolah atau School Preparedness pada anak sejak dini, stimulasi tepat untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir. Pada hari Minggu kemarin yang bertempat di ruang aula kantor Wali Kota dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Bunda PAUD Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan sangat mensupport kegiatan seminar parenting yang dilakukan TK Aisyah Islamic Preschool, Yayasan Fizi Lalil Quran Kerinci, dan telah membantu masyarakat dalam rangka memberikan sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan di Kota Sungai Penuh. Ia berharap kedepannya TK Aisyah Islamic Preschool, Yayasan Fizi Lalil Quran Kerinci dapat membentuk dan menjadikan generasi yang berkarakter Islami dan mampu bersaing di era globalisasi. Sangat mensupport dan berterima kasih kepada yayasan ini bisa membantu masyarakat Sungai Penuh dalam rangka untuk memberikan sumbangsih terhadap pendidikan yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Jadi apalagi yayasan ini adalah bernuansa Islam, tentunya kita harapkan nantinya betul-betul bisa membentuk atau menghasilkan para generasi yang benar-benar generasi yang berkarakter Islami, yang mampu bersaing di bidang apapun juga nantinya dan di era apapun juga nantinya. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir juga meresmikan Sekolah Dasar Aisyah Islamic Preschool Yayasan Fizi Lalil Quran Kerinci. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kota Sungai Penuh.